Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan di segmen terakhir ini, kita juga masih akan mengulas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif. Tadi sudah cukup banyak yang diberikan saran ataupun rekomendasinya dari Pak Arga. Dan kembali kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Arga, ini ada yang bertanya berikutnya, BNII sudah punya di 374 support dan resistennya di level berapa? Ini dari Ibu Feni. Silakan Pak Arga. Oke sih BNII, kalau buat jangka pendek saya rasa masih bisa disimpan. 374 berarti harga, kurang lebih harga sekarang ya, mungkin di 390 itu 395. Saran saya kondisi market belum terlalu positif seperti sekarang, kita lebih baik lebih cepat untuk profit taking, kayak gitu, lebih disiplin, trading lebih pendek seperti itu. Jadi 390 masih ini so far sih menurut saya cukup. Cukup oke lah sahamnya untuk kemarin dan hari ini pergerakannya cukup positif. Kalau saya lihat broker-broker besar juga tampak melakukan pembelian, jadi masih oke lah buat jangka pendek. Oke, masih oke untuk jangka pendek. Demikian juga jika memang belum punya posisi masuk, apakah menjadi cukup menarik untuk ke BNI? Ya bisa sih, tapi tetap aja time frame-nya jangka pendek ya, 1-2 hari bisa siap untuk keluar. Oke, time frame-nya jangka pendek untuk Ibu Feni yang sudah punya di 374, tadi level terdekat di 390 dan juga 395. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda, Ibu Feni. Kemudian dari BNII, Pak Arga, saya ingin bergeser ke Pak Yudi di Bekasi. Menanyakan saham Doit sudah punya di 418 ini jika saya tidak salah. Support dan resistannya di level berapa ini untuk Doit? 418, Doit. Oke sih di 418 ya mungkin ya saya masih optimis harganya bisa sampai 420, 425 kayak gitu. Kalau Bapak ada modal dan terbiasa trade down mungkin bisa memanfaatkan kesempatan hari ini koreksi ini untuk trade down. Saya rasa ini masih jadi saham yang layak dari trade down seperti itu. Oke, masih layak di average down. Sementara sudah punya posisi di 418. Upside-nya masih ada di level berapa sebetulnya untuk Doit? Ya, saya rasa sih, kenapa saya sarankan average down? Mungkin karena kalau saya ini targetnya ya masih di 420-430 kayak gitu. Dan harga sekarang kan sudah cukup rendah untuk average, untuk pembeli harga 418, jadi bumi bisa average down. Oke, average down silakan saja. 420 hingga 430 juga menjadi upside terdekat mungkin dari Doit yang hari ini ditutup di level Rp388 per saham. Pak Yudi, itu pertanyaan dari Anda sudah langsung dijawab. Sementara itu saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Pak Gali di Jakarta, selamat sore Pak Gali. Menanyakan saham konstruksi nih Pak Arga ternyata. Waskita Karya, ada entry yang bisa disarankankah untuk Pak Gali di WSKT? Kalau saya untuk saat ini, saya nggak menyarankan entry di saham-saham BUMN seperti Waskita dan lain-lain. Karena saya khawatir ini terdampak BPJS TK, saya lebih prefer saham-saham perusahaan swasta yang konglomerasi milik keluarga. Menurut saya itu lebih menarik untuk spekulatif buy yang turun daripada misalnya Waskita dan lain-lain. Menurut saya belum menyarankan lah seperti itu. Oke, belum menyarankan, sepertinya belum cukup nyaman juga untuk masuk ke saham-saham seperti ini, termasuk juga WSKT. Dan pertanyaan dari Pak Gali tadi dan juga jawaban dari Pak Arga, sepertinya menjadi akhir diskusi kita Pak Arga di sore hari ini. Singkat sekali waktunya. Terima kasih banyak Pak Arga sudah bergabung, kita jumpa di lain waktu. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama saja, sehat selalu. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Kita akan jumpa di Senin pekan depan di waktu yang sama hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.